Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa, sukacita. Yes, yes, yes. Di pagi yang indah ini kita bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan sukacita selalu. Sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu ya. Dari terbit matahari, oke? Satu, dua, tiga. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sekarang kami mau belajar, Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, anak-anak, minggu ini kita akan belajar dengan tema alam semesta. Subtemanya benda-benda langit. Iya. Benda-benda langit. Ya. Benda-benda langit adalah sebuah kumpulan benda-benda yang ada di langit. Yang terdiri dari apa saja? Ada matahari, planet, bulan, dan bintang. Dan ada juga awan. Benda-benda langit ini mempunyai manfaat dan fungsi masing-masing, yang dimana salah satunya manfaatnya untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan kita, ya. Seperti satu, matahari, ya. Matahari ini munculnya dari apa? Pagi hari dan terbenam di sore hari. Tadi kita sudah nyanyi ya. Jadi matahari muncul di pagi hari dan terbenam di sore hari. Ya. Gunanya, manfaatnya matahari untuk kehidupan manusia apa? Yaitu kita dapat menjemur tubuh kita di pagi hari, ya, biar kita bisa sehat. Menerangi di siang hari. Ya, dan juga bisa mengeringkan pakaian. Ketika mama mencuci, menjemurnya, ya, dan baju ini dapat kering karena apa? Panas matahari, ya, dan bulan dan bintang. Bulan bintang ini munculnya pada hari, pada pagi atau malamnya? Iya betul, pada malam hari, ya. Pada malam hari, bulan dan bintang akan muncul. Dan bulan dan bintang ini juga mendapatkan apa? Cahaya. Dapat menerangi, ya. Menerangi, ya. Jadi ada cahayanya, ya. Ketika lampunya mati semua di rumah barangkali, ya. Ada cahaya bintang dan bulan.
pada malam hari. Ya, anak-anak, inilah alam semesta, benda-benda langit. Ada matahari, ada bulan, dan bintang. Wah, anak-anak, Tuhan itu ajaib ya, dan luar biasa. Dia menciptakan alam semesta ini untuk kita loh. Ya, Dia menciptakan yang begitu luar biasa untuk kegunaan manusia juga ya. Wah, anak-anak, hari ini tugasnya anak-anak yaitu menyebutkan manfaat matahari dan bulan dan bintang. Oke anak-anak, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah belajar. Tuhan berkati kami semua, berkati kesehatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.